Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kembali kita bicara tentang lawas. Lawas adalah mahakarya adiluhung tanah samawa. Lawas adalah sastra lisan samawa sebagai salah satu kekayaan budaya. Kali ini kembali kita bicara lawas dengan seorang maestro lawas dari Kecamatan Moyohilir. Ayahanda Bapak Haji B. Abdullah, biasanya kita panggil Haji Boya, dan beliau adalah mantan kepala desa yang memiliki chemistry, pernah menjadi anggota DPR di Kabupaten Sumbawa. Meskipun sekarang ini kembali menjadi tokoh masyarakat, berkecimpung di lembaga adat, tetapi komitmennya dalam rangka membangun kebudayaan dengan pelestarian lawas samawa adalah sebuah upaya yang menurut kita patut kita banggakan. Karena itulah saya merasa perlu bersilaturahmi dengan beliau untuk kita bincang-bincang lagi tentang lawas. Apa dengan siap Bang Haji? Alhamdulillah dengan Balong sehat-sehat sih. Sehat-sehat. Bang Haji, saya kaling ngode ke seta atau kaling kas dadi anggota DPR kas pada kelas sebenarnya lawas tay kaling mula tadi kepala desa. Iya. Jujur tu beling saya dunung nih hampir seriap ngantan saya sesengaruh berapi begitu kada maestro lawaselin Paji Aho ketugas pangesedi dua dunung saya. Diri katulpi dunung belawas pesila di Aho engka pesilaku logikanya harus saya yang dipesila. Iya. Kaling mikir hati katudah gua pesila Haji Aho toh. Iya. Terang aku ada dalam desa ta. Saat nan mulai mikir apa sih masalahnya lawas ini. Terus mulai nan terus kat belawas nah. Iya, mempelajari lawas. Mempelajari ya. Lawas, membuat ya. Lawas. Dalam nan ada mungkin barangkali ada keluarga sia atau orang tua sia atau papin sia di jago belawas. Cuma dunung ben orang tua saya nih jago skeco. Ya. Tapi kan skeconan kan bahan isinya juga lawas. Bahasa lawas kan? Tapi nongka tu itu lawas nan kali peninggalan orang tua kita malam nus sudah lawas ya, ya bukan ya, saat ya. Nan toh. Jadi murni siap pina lawas. Murni ke pina langsung lagi kita. Nah, mepang siap melawas biasa. Pengacara apa? Pengacara nyorong, terutama pengacara pengantan. Iya. Itu masih pengantan petang dulu hampir enggak waktu itu ya melawas beruntung desa. Pengacara akad nikah. Akad nikah. Siap ya. Perkawinan. Artinya setiap ada panggung buat mati telah tahu siap lawas gitu kan. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang lawas ta kan ada pesan ya, ada pesan ya. Nasihat atau pesan totang pada ya. Lawas ta kan. Dan itulah yang menjadi kekuatan lawas samawa itu. Jadi dia bisa menjadi media untuk memberikan nasihat. Ya. Sekaligus juga pembelajaran. Karena nan ya kami salut lagu siap dengan selain termasuk Pak Jaho, Pak Usman, Pak Wahyudin Latif ya. Mau mengambil peran melestarikan lawas tadi. Karena lamin nonda atau yam sia kan punah di tadi. Ya. Mentara dia kan karya sastra lisan samawa yang punya nilai filosofi yang tinggi. Termalik lagu lawas. Lawas tadi kan penuh peruntukan. Ya. Ada sih untuk tahu pengantin, ada sih untuk tahu sekolah, ya. Ada sih untuk tahu muda-mudi, kan? Ada sih untuk tahu rumah tangga, bahkan lawas penguji untuk ya. Untuk lawas apa, lawas agama sih dan kita kan? Ya. Nah, siapa cenderung kalau lawas media, adik saya penuh sih ketimbung. Lawas nyorong ke lawas anong nasihat perkawinan pang akad nikah pang perkawinan pengantin apa dinong nang itu kan nom onda atau ya nom senang toh dinong masih pengantin petang nang tetap ada tetap ada dan atas nama keluarga mesti selit sekilawas dan toh iya dalam itu laku itu kita laku peruntukan lawas kan
biasanya kan tahu tumulai kita muda-mudi ya, ada lawas ramah anjing ya. Menurut sia coba tuh saya sepan saya dengar kami dah apa contoh lawas ramah anjing ya. Dunung ya. Memang kan pernah tu lawas ta, tapi kan pernah ya 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 festivalkan kelimpasan ini lombakan ke pang semawa dunung alhamdulillah kasih baru berprestasi itu di katuan nong nane, nanding sedah lawas nane, nataria natar empat saki lah tato, sate kusan apa hajat kewandi itu balong sifat, beling desuai apa po hajat terbana sangka beling tu kewapudi ada sesuai, mesoda dua penghajat itu saki kuli mentu nopo kaki amat sate kusan supo sepat. Iya. Beling desoi meneng ngampin ku sialam yang sate supo sepat bagi kita bendru pemawa. Nyamung des lagi karantinan kamu mawal ling masih seping ku dapo milo kerar tu jarjo. Ida. Dan kakak Nurwanu ling masih seping ku dapo asalnya kasar begeri. Nah. Jadi kita lawas begeri dah. Lawas tahu begila. Ya. Di mana di situ menceritakan tentang ada laki-laki. Ya. Yang menyukai ya, ya, yang mencintai seorang wanita, dan itu terjadi berbalas kata ya dalam bentuk lawas. Jadi si laki-laki ini naksir kepada perempuan dan perempuan ya, ya, menjawab dengan cara itu ya. Meskipun dia masih kecil ya, nah, tetapi kalau memang dia disenangi dia berterima kasih ya. Cuman dari terakhir cuput ini apa maksud kelembatan lamin tutu si bagita masih mawar. Nah jina kencang begerik, apa maksud? Nah kasar, asal nak kasar begerik. Dan nuansa humornya humor, ya, begitu tinggi sebenarnya. Nah begerik tak? Ya nuansa dia tajatkan nak. Ya, perlu kan lah bimbingan yang iya. lembut, bimbingan yang santun, bimbingan yang halus kepada si perempuan yang masih belia ini. Betul. Ada makna pendidikan. Makna pendidikan. Tapi kadang-kadang orang lain Salah paham. Ya, justru ya. Salah paham itulah yang kita kendaki sebenarnya. Bisa jadi humor ya. Ya bisa jadi humor. Bahan humor gitu. Nah itu contoh lawas remanjeng. Tradisi lawas dalam bahasa Semawa ini kan bisa digunakan dalam banyak momentum, gitu kan? Ya. Baik dalam untuk urusan keagamaan, juga urusan muda-mudi, terus perkawinan. Nah, beberapa prosesi-prosesi tertentu dalam perkawinan termasuk satu itu melamar itu kan biasanya ya, juga dibuka dengan lawas. Ya. Oke, nanti kita simpan lawas itu karena sebenarnya hadirin sekalian, beliau ini punya banyak tabungan lawas. Tetapi salah satu, Bang Haji, lawas yang sering kita dengar itu pada tradisi sorong serak atau nyorong pang nyorong tapang betemung lawas kilawas ta ya. Dan sia termasuk salah satu tokoh yang sering tampil ya, baik menjadi mewakili pengantin pria atau pengantin wanita dalam konteks sorong nyorong ta kan. Nah andai kata sia berada pada posisi mewakili pengantin selaki di dalam nyorongan biasanya ya, lawas apa di semula pas dapat anu kan biasanya adang ling tahu ke anu kan ya, ya adang ke pita kemudian no beang terutama ku gerbangan ya. Nan pun bebeang tapi tu lawas di nu nah, lawas apa sering saya baca deh lawas nyorong ta kadang-kadang tu beang lebih bersifat umum lebih kepada keluarga atau saya sehingga saya sering tu paling mentah ling sial laga mau datang ku junyong panas nu payung ku tutit manis karante karante manis pangsian aku beang tanri tanah na rusak yangi ke kompal karante pangati marang manis ke tonggula mana ancir nu beseka iya. Nang li lawas kenang lawas anong nah kadang ya balas ali nyatu sering iya balas ling disuai ling disuai beling mentah nah ai puntuk lawang desa turun benderang lalu ngama sate singang jangan mati dua aku petak lawang ta siong nok beang tama sate itu menang oleh ngati iya sia jawab kali dia memang kan jawab mana ling disuai sia jawab kembali sudah jarang tu jawab kembali lamun dinta anda balas lawas iya. Cuma kalau pihaknya
wanita perempuan nih beling setelah selesai lawas kita. Oke. Maka setelah selesai lawas kita gunting dah pita dah. Gunting pita utama kan. Maka di situ kan ada prosesi menyerahkan, menyampaikan pesanan atau apa sebenarnya, apa dikau menjadi kesepakatan ya serah langsung kan. Mewakili pengantar laki-laki kadang-kadang ada keranti ya Bea. Ada keranti. Kadang-kadang nanti ya sekolah sekil lawas gitu ya. Biasanya karena setiap pengalaman saya ikuti di mana apa lawas yang kemudian biasa muncul pantang nyorong setelah itu keranti atas nama keluarga selaki biasa itu sekolah sekil lawas. Apa di sini sering ambil lawas terakhir biasa di Tiongkok lawas itu serah barang saya kadang saya sebeli mentah untuk viral yang terata itu pemuka lumuka ya seduh siak itu tatu serah mau barang ta lebih nongka kurang nongka bodoh kesia berjati apa tidak apa artinya kalau kita Indonesia kan kita meyakini kalau pihak wanita itu pintar-pintar dalam mengatur dan mengelola iya. Yang sedikit bisa cukup gitu ya yang banyak juga tidak berlebihan tidak mubazir ya, tidak mubazir dan kadang-kadang juga dibalas lawas itu oleh pihak ada yang balasnya nanti ada yang balas biasanya apa ya. Balasan kadang-kadang biasa beli mentah tenang beli kima mata lalu sisik kuberang pina sepat ke kacama terima mau barang tak kuberisik kalau kayak kurang nah mimpat tubuh ya tambah artinya apa ini seserahan itu kita terima ya. Diterima oleh pihak perempuan. Tapi kalau kemudian ada yang kurang, jangan kaget kalau minta nambah. Dan nantinya, oke hadirin sekalian, Haji Boya ini sebenarnya sudah banyak mengkoleksikan lawasnya dalam bentuk buku, meskipun masih dalam bentuk tulisan tangan seperti ini. Ini ada beberapa buku yang lain juga tersimpan dalam dokumentasi beliau. Dan ini sebagian lawas-lawas yang disampaikan atau dibacakan baik saat acara-acara prosesi perkawinan atau acara-acara lain. Tapi yang menarik, beliau punya kartu wasiat. Ini kartu misteri tentang lawas. Sepanjang beliau mempelajari lawas dari dulu hingga sekarang ini, sudah ratusan kartu ini. Ini isinya kartu lawas, isinya itu puen lawas. Pokok-pokok lawas yang nanti biasanya disampaikan dalam acara-acara tersebut. Jadi sudah tertulis tanggal sekian di mana gitu kan disampaikan dalam lawas ini. Ini kalau kita hitung ini sekitar 200-an yang ada di tangan saya. Tetapi beliau masih punya lagi dalam bentuk yang sama seperti ini. Ini kartu lawas. Andai kata ada di antara kita entah itu pemerintah atau organisasi yang bisa mengambil peran untuk mau mendokumentasikan, maka ini akan menjadi kekuatan dahsyat dalam rangka pengembangan dan pelestarian lawas samawa. Kita bayangkan kalau ini kita urai dalam beberapa tulisan, maka ini akan menjadi karya yang luar biasa nih, yang bisa mengungkap misteri tentang lawas samawa. Belum lagi di dalam bukunya. Oleh karenanya hadir sekalian, penting kita sebagai tahu semua untuk belajar kembali tentang filosofi lawas, tentang makna-makna spiritual dalam lawas, dan makna-makna kemasyarakatan, serta makna pendidikan dalam lawas. Sekali lagi Bang Haji, setelah kawin, ya, tahu tak jatuh dari kata lo antat, Tony, lo antat nyorong kan, selesai, maka tuh suka mau jadi umum. Tusan nikah. Nah, pang dalam acara nikahan biasanya sama-sama dunung kan, istilahnya tokal basahi atau tu bahasa rame atau resepsi, dan cenderung dilaksanakan malam hari. Nanpa muncul si lawas, muncul lawas. Siap kelek kemudian, untuk sampaikan inisiatif keluarga sekaligus juga pasetotang atau dalam bentuk lawas. Nah. Pada momentum acara resepsi perkawinan gitu kan, lawas apa yang relevan yang sering disampaikan? Bagaimana mula tu berapi pada dalam acara nyorong
ya ada sebagai bentuk terima kasih kan. Saya rawat beli mentah, sia datang ke karame riam marah pada tanam bawa senap ke peranan. Iti basi di masia, bawidir rena mata, oras bati sando bage, terima kasih kosia, bau hadir marata, emas nante bau kadi pangkawadi, emas nante pangkawadi. Dan potu anong ke nasihat perkawinan untuk keberikutnya kita buatlah yang sifatnya nasihat perkawinan. Antara lain biasa ruat beling mentah. Bungka sering tegal biling lalu mantu rawi anu pantu balang saling regi. Katingkaling besengkaling nabi yang tor mapeno putu galang saling pisi. Ada si ampuh. Esa kenyu, esa kenyi, anak motong balik nyahit, pina dining godong jati. Lamin tutu, saling pendi, nagama, saling sesakit, ngining, saling sakiki. Nekatiu, mira mata, nebaretong, mira gurit, kena buku, jaran monca. Nebaliu, nebalasa, balong, saling senturut, nyinya buku, bahagia. Ada adilin aku. Lampang jompong sejari, anak tu mama, lu nyeluk setibau, jangan nilah. Saling jampang, saling beri, kerjasama, serialuk, nampu bau, bahagia. Berang kolong lalu ngama, tari le sebulan, tengari, laminu sore, batu deh. Lamin balong, kerjasama, siwa bulan, siwa tari, laminu kunti, bapere. Ada di khusus kutu suai, biasa arwat beli mentah. Nekarutu na sergit, apalagi mucerengit, na dadi puin segenit. Lema na tu saling genit, balong tu saling senturit, mana sakit na kenyungit. Balong tu saling senturit, tu saling sit, no si sakit goyo na tu saling risit. Cok. hadirin sekalian. Kekayaan beliau selawas luar biasa nih. Mengalir seperti air gitu kan. Dan ternyata banyak makna filosofi dan makna nasihat di dalam apa baik itu dalam perkawinan gitu maupun di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah keunikan tentang bagaimana tatanan sosial masyarakat Samawa itu dalam membangun keluarga, bahwa ada ruang kebudayaan yang dilakukan ditempuh gitu kan untuk memberi nilai kekuatan atas sebuah keluarga. Selain diberi nasihat melalui pendekatan-pendekatan spiritual, dan itu peran-peran ulama kan, atau juga bisa diberikan nasihat melalui peran-peran tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi ada juga bentuk-bentuk lain gitu, pemberian nasihat, bahkan bimbingan, bahkan sebagai pedoman melalui pendekatan kultural, yaitu menggunakan sastra lisan lawas. Di lawas inilah, karena dia mengandung banyak unsur, termasuk unsur hiburan, ya, unsur seni, sehingga penerimaan publik atau penerimaan subjek keluarga yang menjadi sasaran lawas itu relatif mudah, gitu kan. Nyamannya perasa, gitu kan, karena dalam bentuk lawas. Dalam bentuk lain mungkin ada tersinggung atau apa, tapi kalau lawas kan ada unsur keindahan sastranya, gitu. Itulah keunikan lawas, sekaligus sebagai kekuatan dahsyat bahwa sastra lisan Sumbawa itu adalah berkualitas. Oke, Bang Haji, perjalanan perkawinan orang ini kan penuh dengan dinamika. Tuh ada dekatu sukat, ada dekatu suruh pengantan petangta kan. Mereka kan juga akan menjalani kehidupan yang lebih panjang dalam keluarga. Misalnya yang mara lawas putu teninan dapat siwa bulan lamino pre. Bakunti, gitu kan? Itu artinya kalau ada rezeki dari perkawinan ini, maka lahirlah anak generasi yang bahasnya tadi kalau lamin no kunti ya pre. Itu artinya kalau tidak perempuan bisa laki-laki. Nah, ambillah keluarga ini sudah punya anak, ada pre, ada kunti, gitu kan? Maka kewajiban keluarga adalah memberikan pendidikan laku anak. Pendidikan laku anak. Apa lawas tadi kira tu bau kenang mengaji dalam konteks bagaimana keluarga ta mau bau didik anak. Ya. Kira ada lawas di tu bau kenang. Cuma ada, ini sering lawas sanong kan.
berari jajal di sebadi tamatua bau luntu senenga sembiling kenangi pati pelajar wiyadi kau tu ya bilu luntu lamin aku miling jangi kita akan ke lokang saya. Nah, masa depan itu kita serahkan kepada mereka untuk berpikir untuk melakoni gitu. Hadirin sekalian, dalam perspektif lawas sebagai sebuah nasihat, ternyata lawas ini juga menggunakan nilai-nilai atau pesan-pesan agama. Di antaranya disebut juga dengan lawas memuji atau lawas memberikan nasihat kepada seseorang. Bang Haji, barangkali ada salah satu contoh lah, lawas nasihat gitu yang bisa kita dengarkan hari ini. Iya. Ada, saya coba membuat terjemahan dari Ar-Rum 21. Iya. Jadi pertama meling mentar, nah, romanik nenek ling kalam. Satentu jodoh manusia yang tanda matik mikir. Iya. Jodoh kapam yang nenek jiwa tenang telah senang lamin tu bini keiman. Iman mantap pelaku nenek mana datang kala-kala nu bilu sampan tu dayung. Nanti selanjut kadang ke Ola Asri. Ola Asri. Seria manusia sepan diri penuh untung padahal rugi batongka belok merugi batongka pati kumanu sinanam rangap betai ling monyeng mi popola tunu rugi beriman rena pelamal saling satotang kutenrang sabar dadi genteng batin. Luar biasa. Kenapa saya ibaratkan monyeng rangap itu alat tradisi lama untuk mata dunung taeunang mata aneh. Nah, apa filosofinya itu? Ya, dia punya ilmu tapi tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan kegiatan aktivitas keagamaan, tidak beramal. Apa sih artinya ilmu pengetahuan yang kita dapat? Apa artinya ilmu? Apa juga artinya kekayaan? Apa artinya jabatan kalau tidak memberi manfaat? Manfaat kepada itu poin daripada arti ya, lawas. Ya. Menariknya adalah lawas spiritual ini ternyata bersumber dari Al-Qur'an. Nah, salah satu yang disebut tadi itu dari surat Ar-Rum dan dari surat Wal Asri. Karena itulah keindahan lawas samawa ini memiliki nilai filosofi dan bahkan nilai spiritual yang mendalam jika kemudian dikaji dan dikembangkan. Inilah keasikan kami dalam berdiskusi atau bincang-bincang tentang lawas dengan Haji Boya, maestro lawas yang berada di Moyo Mekar ya, Kecamatan Moyo Hilir gitu ya. Dan terakhir Bang Haji, sebagai penutup dari bincang-bincang kita dah, mungkin ada lawas penutup paling siar saat itu dengar sebagai closing statement dalam bincang-bincang saat ini. Jadi closing statement saya di terakhir Pak saya, ada lawas saya beli mentah bau nangka ring desa Lapi, bau nangka desa Lapi, bawa ke biling Irian, nonda buah tu sirit, dan mau jangka ke berapi, sila mau karing birinan berdua sedaya nyarit. Ini tantangan yang bagi seniman lawas lainnya gitu kan, supaya bersiap-siap nanti jika ketemu dengan Haji Boya dalam satu momentum, maka bersiap-siaplah membalas lawas ini atau nyarip bahasa kita kan, atau dalam forum-forum diskusi kajian kita ke depan tentang lawas, beliau siap menjadi salah satu narasumber dan nanti kita minta komponen lain, tokoh-tokoh yang lain juga untuk ikut nyarip tentang lawas. Demikian hadir sekalian, terima kasih Bang Haji atas kesediaan saya. Sama-sama. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi kemajuan kebudayaan Samawa, khususnya tentang seni sastra lisan lawas Samawa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.